Okey. Guna gua apa dah? Guna alat teh masjid untuk guna kegunaan individu. Okey. Memanglah kalau ambil tengah malam tu memang tercucur hidup. Hak ni masjid izinlah. Nama kita guna paik dia. Lah ni pun semua perbuatan individu belaka. Kita ambil ismaya, kita ada cucu tangan orang tak? Kau cucu tangan siapa dia? Individu juga dia. Apa maksud penggunaan individu tu? Apa takrif definisi penggunaan individu tu? Ambil ismaya kita pasal tangan kita juga guna individu juga. Apa tak pasal tangan demo pun. Kita masuk tanda. Kau masuk dua orang. Seorang juga penggunaan individu juga. Gapo dia maksud penggunaan individu tu? Guna hak tak ada kaitan langsung. Tapi kalau masjid kata, okey, dibenarkan penggunaan air boleh guna untuk individu. Guna ambil ismaya untuk tanda. Kalau awak basuh kereta. Hak ni nampak betul individu ni. Ni kalau ambil ismaya betul penggunaan tu individu. Tapi benda kait dengan masjid, nak ismaya, nak masuk tandas, nak mandi. Hak tak apa, tak ada masalah. Hak tu penggunaan. Sekalipun nampak individu, tapi penggunaan yang dibenarkan panggil. Tapi kalau awak basuh kereta, hak tak boleh. Lepas tu cah telefon pula. Okey, misalnya masjid benar, guna elektrik dia. Ha, tak ada masalah, guna tak ada masalah. Sekali pun penggunaan tu individu, tak apa. Yang penting, dengar kebenaran masjid. Kalau masjid tak benar, maka tak benar. Kecuali masjid tu tulis. Dibenarkan menggunakan air untuk wudu, ambil air semaya dan membasuh kereta. Okey, basuh kereta pun boleh. Kalau masjid tu benar. Tapi kalau masjid tak benar, kita kena faham. Air masjid untuk ambil air semaya. Untuk masuk tandas. Untuk mandi kau gapo dia ataupun kita mau anak kau gapo dia hak tu tidak penggunaan individu tak apa tak ada masalah. Neh, tu maksudnya bergantung dengan kebenaran masjid. Halal lah boleh guna tak ada masalah pun. Cuma jangan membazir sangat. Kerana membazir harta wakaf ni hukum dia haram. Membazir harta sendiri hukum dia makruh ulama kata. Rumah kita pasir air pahit gini ni makruh perbuatan ni mazmum rumah. Saing asetel. Tapi kalau harta wakaf kita buang gini rumah kita buka seluruh. Kok masjidnya buka beru. Siapa nak mandi lembu? Nampak? Hukum dia haram buat KJL lagu ni. Haram hukum dia.